Hey guys, assalamualaikum. Welcome back to my channel Lilia Pictures. Teman-teman semua apa khabar? Seperti biasa, mungkin tidak lupa untuk mendoakan teman-teman agar sentiasa berada dalam keadaan yang baik, gembira hendaknya sampai keluarga yang tersayang. Boleh juga ingin mengucapkan terima kasih bagi teman-teman yang sentiasa mendukung dan support serta komen di channel Lilia Pictures ini. Semoga dimurahkan rezeki bagi yang baru saja tersinggah. Sudilah kiranya untuk menekan tombol subscribe dan juga lonceng gratis guys, sebagai tanda dukung kepada Mengli. Kali ini Mengli ingin menonton dan mereact satu video mengenai apa? Kemarin Mengli sudah menonton mengenai Latma Malaysia Indonesia, Latma Indonesia Vietnam, dan kali ini Thailand beradu tenaga, Latma juga barangkali dengan tentera Indonesia TNI. Tanpa buang masa, jom follow Mengli, kita tonton video ini. Let's go guys. Pasukan khusus Thailand DRE. Ha, itu dia. 11 kapal perang, kapal induk. Wow. Hola Indomax, Indomagazines. Jom kita lihat. Okay, lanjut kabar yang mantap-mantap jos. Yeah, Indomagazine. Jadi ternyata dalam 2 pekan ini terdapat pasukan khusus apa, Thailand minggu, yang berada di Indonesia, bos. 2 nah, pekan ya, lama itu. Adakah gerangan keberadaan pasukan khusus Thailand di Indonesia ini dan pasukan khusus dari satuan manakah itu? Satuan setelah mana? Ini kita bahas bos. Canggih. Kemudian kabar kedua, nanti kita masuk ke Timur Tengah, di mana setelah wafatnya pemimpin Hamas, Amerika pun tiba-tiba ikut bergerak ke wilayah Timur Tengah. Tak main-main, dikatakan negara di putra ini malah ikut menyiagakan 11 kapal perangnya, 4.000 tentara, bahkan sampai lagi menyiagakan kapal induknya bos. Bahkan kini dikabarkan Amerika yang menyiapkan lebih banyak armada perang dan jet-jet tempurnya untuk dikerahkan ke Timur Tengah. Kapal induk apakah itu? Apakah sebenarnya tujuan Amerika? Dan apakah yang akan mereka lakukan di Timur Tengah? Mari kita kupas berita lengkapnya satu per satu. Enggak sabar ya guys, apa cerita ini ya? Okay. Thailand. Pertama datang dari pasukan khusus Thailand yang kemarin ternyata berada di Indonesia selama sekitar 2 pekan. 2 pekan lamanya guys, bos. Lama. Dan tak main-main, pasukan khusus Thailand ini pun berasal dari satuan RTASF, yaitu Royal Thai Army Special Warfare Command. Wah. Kira-kira ngapain mana ini pasukan khusus Thailand kok ada di Indonesia bos? Iya, Latma lah ini. Oke, dikutip dari akun resmi Kemhan RI dan juga penerangan Kopassus. Ternyata keberadaan pasukan khusus Thailand ini di Indonesia adalah dalam rangka latihan bersama atau Latma Tiger 25 tahun angkatan 2024 bos. Latma Tiger. Dalam latihan militer, pasukan khusus Thailand ini pun ternyata dipertemukan dengan pasukan khusus Indonesia yaitu Kopassus. Dan Latma ini pun telah sukses digelar di markas komando pasukan khusus atau Makopassus Cijantung pada tanggal 16 sampai 30 Juli 2024 kemarin. Di daerah wilayah mana ini ya? Selama 2 pekan itu, para prajurit elit dari 2 negara ini pun telah berlatih berbagai skenario operasi khusus seperti infiltrasi, penyergapan, dan urban warfare. Urban dan latihan warfare. Ini pun bertujuan untuk meningkatkan interoperabilitas dan kesiapan operasional kedua pasukan. Mantap jos. Dan sebagai tambahan informasi perlu kalian ketahui juga bos, bahwa Latma Tiger ini merupakan latihan yang telah rutin markas dilaksanakan setiap tahunnya khusus antara Kopassus dan pasukan khusus Thailand ini, di mana pada tahun 2023 lalu Latma ini pun juga telah digelar di markas Resimen RTA Special Force ke-5 di Thailand. Mantap jos. Salam komando. Salam komando. Oke, lanjut kini kita masuk ke wilayah Timur Tengah nih bos. Jadi ketegangan yang terjadi di mereka ini ada apa ya? Ini sepertinya semakin meningkat parah. US sending aircraft carrier to Middle East, Pentagon. Sang pemimpin Hamas, Bapak Ismail Haniyeh, dan juga Komandan Hizbullah yang kabarnya disebabkan oleh negara Israel. Dan kejadian ini pun jelas bakal meningkatkan amarah negara-negara lawan dari Israel seperti Iran, Lebanon, dan lain-lain. Apalagi ditambah pemimpin Hamas ini disikat sesaat setelah bertemu dengan pemimpin Iran dan bahkan disikat di dalam hotel di wilayah negara Iran. Cukup-cukup Hamsyong.
Otomatis Iran pun pastinya merasa bertanggung jawab, ya kan? Pasti mereka mikirnya kok bisa mereka kebablasan. Dan kebablasan itu apa, guys? Ini Iran pun memerintahkan serangan balasan langsung ke negara Israel. Wow. Nah, melihat hal ini, negara adidaya superpower backingan Israel yaitu Amerika pun ternyata juga tak tinggal diam, bos. Akibat dari ketegangan yang semakin memuncak ini, Presiden Amerika yaitu Wak Joe Biden kini memerintahkan militernya untuk mengerahkan aset-aset pertahanan baru di Timur Tengah. Lantas, pengerahan senjata-senjata alutsista apa sajakah itu? Canggih ya. Yang baru punya ya. Oke, yang pertama dikutip dari Sindonews, 4.000 tentara. Ini, Amerika telah menyiagakan 11 kapal perang pendukung. 11. Lebih dari 4.000 tentara bahkan sampai kapal induknya di sekitar Timur Tengah. Dan hal itu dilakukan katanya sebagai antisipasi jika Iran dan kelompok militer pro-Teheran lainnya menyerang Israel sebagai tindakan balas dendam, bos. Kemudian selain itu dikatakan Amerika juga bersiap untuk menghadapi potensi eskalasi termasuk terhadap pasukannya. Karena Amerika dianggap terlibat dalam mendukung Israel dengan intelijen dan senjata-senjata perang. Itu gak adil, guys. Kemudian selain itu dikatakan juga bahwa Amerika kini juga bersiap untuk mengirim lebih banyak pesawat tempur ke Timur Tengah. Meskipun belum jelas berapa banyak pesawat yang akan dikirim, takutnya Israel takut. Mengatakan bahwa Amerika kini sedang berupaya untuk mengkalibrasi tindakannya untuk mengirim cukup banyak jenis pesawat yang tepat secepat mungkin untuk membantu mempertahankan Israel tanpa kelihatan meningkatkan konflik. Cukup-cukup licin, bos. Dan dikatakan bahwa pertahanan Amerika yaitu Mr. Lloyd Austin juga telah memerintahkan pengiriman kapal penjelajah dan kapal perusak berkemampuan pertahanan rudal balistik tambahan ke Timur Tengah. Kapal bahkan dia juga balistik telah meminta satu skadron tempur baru ke Timur Tengah. Kemudian, selain itu dikabarkan kapal induk baru yang akan dikerahkan ke Timur Tengah adalah kapal induk Abraham Lincoln. Abraham Lincoln untuk menggantikan kapal induk baru Roosevelt yang telah lama bercokol di sana, bos. Besar kapal induknya. Nah, tak main-main. Kapal induk Abraham Lincoln Amerika ini pun kabarnya membawa sekitar 40 jet tempur F-15 yang telah mengerah Teluk Persia, sekarang Teluk Oman dan menuju Israel. Waduh. Jadi udah siap perang skala besar kayaknya nih, bos. Dan untuk sejarahnya, ya pada tahun 2013 kapal ini pun dulu telah mengalami perbaikan, modernisasi dan perombakan, bos. Untuk dimensinya kapal induk ini pun memiliki panjang 332,8 meter, lebarnya 76,8 meter, guys. Dan dek penerbangannya menempati luas sekitar 4,5 hektar dan lebar 78,34 meter. Kemudian kapal induk ini pun juga dapat menampung 5.680 orang termasuklah awak-awak kapalnya. Dan 5.000 kapal induk USS Abraham Lincoln ini pun sudah menjalankan berbagai macam operasi tempur dan misi kemanusiaan di kawasan Teluk Persia dan juga wilayah Pasifik. Dan perlu kalian ketahui, bos, bahwa USS Abraham Lincoln CVN-72 ini pun adalah kapal kelima dari kapal induk bertenaga nuklir kelas Nimitz yang digerakkan dengan dua reaktor nuklir kelas Westinghouse A4W dan menggerakkan 4 turbin uap. Kapal induk ini pun memiliki beberapa persenjataan termasuklah 2 peluncur rudal permukaan ke udara MK5-3 Sea Sparrow, kemudian 2 peluncur rudal permukaan ke udara jarak pendek TRIM-116 Rolling Airframe Missile, dan 3 palang Close In Weapon System palang alias TTWS. Nah, palang sini singgana, ya. Kapal induk ini pun lagi-lagi dikerahkan untuk disiagakan di Timur Tengah antisipasi serangan balasan dari negara Iran dan kawan-kawannya ke negara Israel. Apakah perang besar-besaran akan segera meleduk di Timur Tengah? Bagaimana menurut kalian? Jangan lupa komentar, tetaplah kalian barbar dan jangan santui terus demi Indonesia tangguh. Salam Indomax, Indo Magazine. Terima kasih Indo Magazine. So itu dia tadi, guys, dua berita yang hangat, yang panas, yang hangsiongnya yang nomor dua. Yang pertamanya
Mantap, satu usaha yang memperkuatkan lagi pertahanan Asia Tenggara guys. Latma sana, Latma sini, Latma sama-sama negara ASEAN di Timur Tengah sudah semakin panas ya. Wow, jadi kita di Asia Tenggara ini harus bersiap sedia guys. Bang juga sudah rasa wah berkobar-kobar rasa yang seperti ada sesuatu yang belum beres ini ya. Tapi kita relax, tenang dulu, kita gunakan akal fikiran, jangan cepat melata, jangan cepat ya gimana ya, jangan cepat meloncat gitu ya, relax, tenang-tenang aja. Jadi kita di Asia Tenggara ini seharusnya bersiap sedia, mana yang bisa kita lakukan, jalinkan hubungan yang baik diplomatik selagi boleh, selagi bisa, sebanyak mana yang mampu. Oke, jadi kita tenang aja ya, semoga perkara-perkara ini tidak efeknya ataupun kesannya tidak sampai ke Asia Tenggara insyaallah. So guys, sampai sini dulu video reaction untuk kali ini. Bang Lee kongsikan bersama teman-teman. Seperti biasa, jika mempunyai sebarang reaction, mempunyai sebarang informasi dan maklumat yang ingin di-sharekan bersama, di ruangan komen guys, seperti biasa ya. Kita bincang dan bahas sesuatu yang positif, tak ada salahnya. Sampai sini dulu, sehingga kita jumpa lagi dalam video reaction yang akan datang di channel Lilia Pictures. Salam sayang Lilia Pictures. Assalamualaikum. Bye-bye guys.